Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Segala puji milik Allah, kepadanya kita memuji, kepadanya kita memohon pertolongan, dan hanya kepadanya kita memohon ampun dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Siapa yang mendapatkan hidayah, maka seorang pun tidak punya kemampuan untuk menyesatkannya, dan siapa yang telah sesat, maka seorang pun tidak punya kemampuan untuk memberi petunjuknya, kecuali atas izin dan pertolongan Allah. Semoga salawat dan salam Allah curahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir terungkap suatu riwayat yang sahih bahwa ada seorang ja'a arabiyun, ada seorang badui datang kepada Rasul. Seorang yang datang dari kampung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu bertanya begini, ya Rasulullah, aqribun rabbuna am ba'id? Ya Rasulullah, Tuhan kita itu dekat atau jauh? Jadi pertanyaan yang lugu, sederhana, diungkapkannya juga a'rabiyun, seorang Arab yang datang dari daerah. Dia bertanya dengan lugu, dengan sederhana. Pertanyaannya simple, ya Rasulullah, aqribun rabbuna am ba'id? Ya Rasulullah, Tuhan itu, Allah itu dekat atau jauh? Kalau Allah itu jauh, fanunadihi, saya akan minta teriak-teriak. Tapi kalau Tuhan itu dekat, fanunajihi, kami akan minta dengan suara lembut, berbisik saja, tidak akan teriak-teriak. Hadirin sidang Jum'ah, mendengar jawaban itu Rasulullah diam. Jadi Rasul tidak bisa menjawab. Jadi memang Rasulullah itu beliau menjawab berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau ada yang bertanya, Rasul tidak tahu, menunggu wahyu. Kita ini kan bukan nabi. Kalau ada orang yang bertanya, jawab pakai ilmu. Kalau kita tidak punya ilmunya, jangan menjawab. Jadi beda kalau Rasul ditanya, tidak tahu, nunggu wahyu. Kalau kita ditanya, tidak tahu, jangan ngarang. Katakan saja, saya tidak tahu. Ilmu saya belum sampai ke pertanyaan Anda. Katakan seperti itu. Ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kamu jangan bicara. Kamu jangan jawab pertanyaan orang kalau kamu tidak tahu. Sekarang ini kan ada kecenderungan kita memaksakan jawaban, padahal itu bukan ilmu kita, bukan disiplin ilmu kita. Kita asal bicara. Nah, balik ke pertanyaan tadi. Jadi Rasulullah diam. Sampai akhirnya turun surat Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil'allahum yarsyudun. Rasul baru bisa menjawab setelah turun ayat itu. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi. Kalau hambaku bertanya tentang aku. Kan orang itu bertanya, ya Rasulullah, Tuhan itu dekat atau jauh? Turun firman Allah, kalau hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, jawab, katakan aku itu dekat. Jadi hadirin, dari sini jelas kalau berdoa itu tidak perlu teriak-teriak. Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan, firman Allah, doanya orang-orang yang mau minta. Falyastajibuli, mereka memenuhi panggilanku. Wal yu'minubi, mengimaniku. La'allahum yarsyudun, semoga dengan doa-doa yang mereka panjatkan, mereka terbimbing. Jadi sidang Jum'ah, ternyata ayat ini bicara tentang doa. Kalau berdoa itu pelan saja, karena Allah itu dekat.
Allah menjamin semua doa kita dikabulkan asal kita melaksanakan perintahnya, menjauhi apa yang diharamkannya, dan dengan doa-doa itu semoga hidup kita terbimbing. Kenapa kita perlu berdoa? Satu, karena kita sadar akan kelemahan kita. Dua, karena kita tahu ilmu kita ini terbatas, tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, makanya kita berdoa. Jadi doa itu dilakukan satu, atas pengakuan diri kita lemah, dua, atas pengakuan ilmu kita terbatas. Makanya di dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 60 Allah menyebutkan orang-orang yang tidak pernah berdoa itu sebagai orang-orang alladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang takabur. Jadi orang yang tidak pernah berdoa itu dikategorikan sebagai orang yang takabur. Karena saya tadi katakan doa itu kita lakukan satu, mengakui kelemahan diri kita. Dua, mengakui bahwa ilmu kita terbatas, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, makanya kita berdoa. Nah, hadirin sidang Jumat, ada sejumlah riwayat yang menyebutkan ada empat rahasia kekuatan di balik doa. Empat. Satu, menurut hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Hakim, mukjizat doa itu, kenapa kita disuruh untuk banyak berdoa? Kenapa Allah menyebutkan orang yang berdoa itu dikategorikan sebagai orang rendah hati? Kenapa Allah menyebutkan di dalam surat Ghafir ayat 60 orang yang tidak pernah berdoa itu disebut orang yang takabur, orang yang sombong? Karena di dalam untaian doa kita ada empat kehebatan di situ. Satu, doa itu bisa mengubah takdir. Kata Nabi, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa memperpanjang umur kecuali amal soleh. Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Takdir itu kan sesuatu yang Allah tetapkan, gaib, kita tidak tahu takdir kita itu apa. Tapi kan kita yakini takdir itu ada dua, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Apa itu takdir? Ketetapan yang Allah sudah tetapkan. Itu hak prerogatif Allah. Kita tidak tahu takdir kita ke depan, takaran ukuran hidup kita ke depan seperti apa. Doa sama Allah agar diberi takdir yang baik. Jadi kata Nabi, tidak ada yang mengubah takdirmu kecuali doa. Maka berdoalah yang baik-baik supaya takdir kita baik. Jadi dalam hadis riwayat ini, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa memperpanjang umur kecuali amal soleh. Jadi yang bikin umur kita lebih panjang itu amal soleh kita. Ada orang yang meninggal usia 30, pendek umurnya, tapi sejak balig dia sudah soleh. Ada yang meninggal usia 70 tahun, panjang umur, tapi baru soleh usia 69 tahun. Berarti kan sedikit amal solehnya. Nah, hadirin sidang Jumat, yang pertama, doa itu bisa mengubah takdir buruk menjadi takdir baik. Dan ingat, otoritas takdir itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita minta kepada Allah agar diberi takdir yang baik. Kenapa kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah beri kami bahagia dunia, supaya kita diberi takdir yang baik, dunia kita bahagia, wa fil akhirati hasanah, supaya kita diberi takdir baik, di akhirat juga dapat bahagia, wa qina adzabana, supaya kita diberi takdir baik, kita terbebas dari azab. Kenapa kita selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah beri kami pasangan hidup yang soleh, anak-anak yang soleh. Kan kita tidak tahu anak kita ke depan itu seperti apa. Tidak sedikit anak yang ketika SD baik-baik saja, SMA baik-baik saja, kuliah baik-baik saja, justru setelah usia 30-40 dia jauh dari agama. Itu kan masa depan itu gaib. Makanya kita titipkan pada kuasa Allah dengan doa Rabbana hablana min azwajina itu. Jadi ternyata mukjizat atau keutamaan rahasia di balik doa itu bisa mengubah takdir. Catat, takdir itu ada dua, ada baik, ada buruk. Kita mohon takdir-takdir yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doa yang kita panjatkan itu bisa menjadi pembuka kasih sayang Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Biasakan kamu berdoa." Biasakan kamu berdoa. Karena seseorang, kata Nabi, lan yudkhilal jannata ahadakum amaluh,
karena amal seseorang tidak bisa memasukkan ke surga. Jadi Rasul awali hadis ini dengan kata-kata, biasakan kamu berdoa, rutinkan kamu minta kepada Allah yang baik-baik. Karena kata Nabi, lan yudkhilal jannata ahadakum amaluh, amal seseorang itu tidak bisa memasukkan ke surga. Sahabat bertanya, bagaimana dengan amalmu ya Rasulullah? Kata Nabi, wala ana, amal saya pun tidak bisa memasukkan ke surga. Hadirin, coba gambar, bayangkan amal Rasul itu tidak cukup untuk ke surga. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan, amal soleh yang kamu lakukan untuk bayar nikmatnya mata aja udah gak cukup. Bagaimana nikmatnya ginjal, jantung, oh untuk surga itu tekor yang akan cukup. Kata Nabi, amal saya pun tidak bisa memasukkan ke surga. Lalu para sahabat mengatakan, kalau begitu kita masuk surga dengan apa? Illa ayyatagomadanni allahu birahmatihi, kecuali kalau amalmu itu dibingkai dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara-saudara sekalian, yang memasukkan kita ke surga itu rahmat Allah. Kita tidak mungkin tentu saja dapat rahmat Allah kecuali dengan amal. Jadi amal soleh, doa itu yang bisa membuka kita mendapatkan rahmat Allah. Ketika Allah merahmati kita, lihat dalam surat As-Saff ayat 12, yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni kesalahanmu. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah masukkan kamu ke dalam surga. Jadi yang membuat orang itu masuk surga karena diampuni dosanya. Dan orang itu tidak diampuni dosanya kecuali dia harus dapat rahmat Allah dulu. Makanya kata Nabi, biasakan kamu berdoa, karena tidak ada yang bisa selamat dengan amalnya. Orang itu selamat karena rahmat Allah, dan doa itu bisa menjadi pembuka rahmat dan kasih sayang Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita dianjurkan untuk berdoa? Supaya hidup kita terbimbing, saudara-saudara sekalian. Hidup itu seperti ada di belantara. Kita butuh peta. Mana jalan yang benar, mana jalan yang lebih cepat, nah mana jalan yang akan menyesatkan. Ketika kita banyak berdoa, nanti Allah membimbing kita dengan hidayahnya. Orang yang terbimbing dengan hidayah, lihat dalam surat Al-An'am ayat 125, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, siapa yang dikehendaki oleh Allah diberi hidayah, Allah bukakan hatinya untuk menerima Islam. Jadi maksudnya, orang yang dibimbing dengan hidayah itu merasa gampang, merasa mudah, merasa ringan dalam melakukan amal soleh. Untuk sekedar sholat di awal-awal waktu, ya ringan saja. Kalau ada rezeki, berzakat, berinfak, bersedekah, ringan saja. Untuk bersilaturahmi, kalau memang dia ada waktu, ringan saja. Jadi ada orang-orang yang melakukan kebaikan tuh gampang, ringan, mudah. Nah, ini orang yang dapat hidayah. Famayuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Al-An'am ayat 125. Siapa yang dikehendaki Allah diberi hidayah, yashrah, dibukakan hatinya untuk mengamalkan Islam. Nah, doa itu bisa menyebabkan turunnya hidayah Allah. Dan yang keempat, kenapa kita disuruh rajin berdoa? Karena orang yang rajin berdoa akan dinaungi dengan keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair fil khair, kebaikan yang punya nilai plus. Berkah hidup kita apa? Makin tua makin soleh. Saya dan hadirin semua growing old, makin menua. Jumat kemarin dengan Jumat sekarang semakin tua. Jumat terus, sekiranya mimbar ini bisa bicara, ada yang pernah berdiri di mimbar ini, guru-guru kita sudah almarhum. Andai tempat duduk hadirin ini bisa bicara, ada orang yang pernah duduk di tempat bapak-bapak sekarang ini sudah almarhum. Jadi apa? Kita menunggu kematian. Nah, orang yang diberkahi apa? Makin tua makin soleh. Makin menua itu makin soleh, makin soleh. Ketika dia meninggal, ruhnya lepas dari jasad, dia di puncak kesolehan. Itu namanya berkah. Hadirin, jadi menurut surat Al-A'raf ayat 96, ya, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, sekiranya penduduk satu bangsa beriman dan bertakwa, kami buka pintu-pintu keberkahan. Jadi doa yang kita panjatkan pasti melahirkan empat hal. Kalau kita rutin mohon sama Allah, satu, Allah akan memberikan takdir yang baik, karena doa yang bisa mengubah takdir. Yang kedua,
Doa itu menjadi pembuka rahmat dan cinta Allah kepada kita. Begitu Allah merahmati kita, Allah akan mengampuni. Kalau Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan memasukkannya ke dalam kebaikan. Dan yang ketiga, kita akan dibimbing dengan hidayahnya. Kalau Allah sudah membimbing kita dengan hidayah, maka semua akan terasa ringan, gampang, mudah. Dan yang keempat, Allah akan menaungi kita dengan keberkahannya. Kalau orang itu sudah diberkahi, percayalah, dia akan husnul khotimah. Karena ujung dari kehidupan kita adalah kematian. Nah, di puncak itulah kita berada di dalam kondisi yang sangat soleh. Itulah mukjizat doa yang harus kita jadikan pedoman hidup. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat, bagaimana caranya agar doa-doa kita dikabulkan? Perlu diingat, semua doa pasti dikabulkan. Hanya tiga kemungkinan: cash, delay, deposit. Jadi semua doa dikabulkan, hanya kemungkinannya tiga: cash, kontan, kita merasakan, kita berdoa, hasilnya langsung terasa. Ada juga yang delay, ditunda, berdoa sekarang mungkin 3 tahun, 4 tahun kemudian baru terasa. Dan ada yang deposit. Apa itu deposit? Doa itu terwujud setelah kitanya meninggal. Ada orang tua yang berdoa anaknya supaya soleh, sampai orang itu meninggal, orang tua itu meninggal, anaknya tak soleh. Tapi 2 tahun setelah orang tuanya meninggal, anak itu solehnya luar biasa. Saya ingin tanya, orang tuanya menyaksikan gak kesolehan anaknya? Tidak. Tapi yakin gak anak itu soleh? Ada saham doa almarhum orang tuanya? Yakin. Maka itulah yang disebut doa yang deposit. Jadi tidak ada doa yang sia-sia. Jadi doa itu pasti semuanya terkabul. Hanya ada yang cash, ada yang delay, ada yang deposit. Nah, oleh sebab itu kita perlu tahu bagaimana supaya doa kita dikabulkan. Satu, kalau kita lihat di dalam surat Al-A'raf 180, biasakan kalau doa itu awali dengan Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'u biha. Jadi kalau kita berdoa jangan ujug-ujug, Rabbana dolamna, Rabbana atina. Awali dengan Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Ghafur. Berapa yang kita baca? Terserah berapa saja. Tidak harus 99. Ya, ba'da Jumat ini setelah wirid zikir kita berdoa, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, ampuni kesalahan saya, ampuni kesalahan kedua orang tua saya, bimbing saya dan anak-anak saya untuk berada di dalam kebenaran, Ya Rob. Awali dengan Asmaul Husna. Ini dijelaskan di Al-A'raf ayat 180. Kemudian yang kedua, berdoa itu harus rendah hati, suara lembut. Ini juga dijelaskan di Al-A'raf, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Al-A'raf ayat 55. Berdoalah kamu dengan rendah hati, suara lembut. Jadi kalau berdoa enggak usah teriak-teriak, enggak usah pakai sound system kekuatan 5000 watt itu enggak usah. Cukup berbisik saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha mendengar, tidak perlu teriak-teriak. Jadi kalau doa ba'da salat sebenarnya tidak perlu dikeluarkan. Ya, di masjid suaranya dikeluarkan sampai 2 RW dengar itu. Tidak perlu. Ud'u rabbakum tadarruan. Allah itu Maha mendengar. Berdoalah kamu dengan suara lembut. Yang ketiga, kita harus husnuzan. Yakin bahwa doa kita dikabulkan. Ya ayyuhan nas ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah fa innallaha la yastajibu min qalbin lahin. Wahai manusia, berdoalah kamu kepada Allah dan kamu harus yakin doamu itu dikabulkan, karena Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang tidak yakin. Kang, sudah berdoanya? Sudah. Dikabulkan insyaallah. Saya yakin Allah mengabulkan doa saya. Harus husnuzan. Jangan, Kang, sudah berdoanya? Sudah. Dikabulkan. Ya enggak tahu ya, entah dikabul entah tidak. Jangan begitu. Kudu yakin. Ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang keempat, biasakan kalau berdoa itu diulang. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a thalathan. Ya, apabila Rasulullah minta berdoa, beliau mengulanginya sampai 3 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina. Diulang. Rabbana dzalamna. Diulang. Rasulullah itu dalam hadis riwayat Imam Muslim kalau minta tidak pernah sekali, diulang.
Artinya apa? Untuk menunjukkan kerendahan hati kita, mohon kepada Allah. Dan yang kelima, jangan lupa barengi doa dengan ikhtiar. Kalau kita berdoa sehat, ya kita harus punya pola hidup yang sehat. Berdoa kepada Allah agar sehat, tapi tetap merokok, kan bertentangan dengan doa kita. Ya, jadi antara berdoa dan kelakuan itu harus sama. Ya Allah, beri saya rezeki yang luas. Ya kudu kerja tuh. Berdoa minta rezeki, tapi di rumah aja diam, kan enggak mungkin. Ada mahasiswa, ya Allah, beri saya kesuksesan dalam studi. Ya dia harus belajar sungguh-sungguh. Berdoa, ya, minta studi sukses tapi tidak pernah belajar, bagaimana itu? Nah, jadi ternyata antara doa dan ikhtiar itu harus bersebelahan. Wa quli malu fasayarallahu amalakum. Bekerja kamu, berusaha kamu, ikhtiar kamu, nanti Allah akan melihat bagaimana doa dan ikhtiarmu itu berbarengan atau tidak. Jadi hadirin, itu langkah-langkah supaya doa kita terwujud, karena memang doa itu menjadi bagian dari kemukjizatan dalam hidup kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu mengisi hidup kita dengan doa, supaya kita termasuk orang-orang yang rendah hati dan dirahmati. Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Ghafurur Rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر.